Kalau you guys tengok trailer tu, trailer tu memang agak. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, balik lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Mahaguru. Alright, filem Mahaguru ni merupakan filem arahan Zack Lockman. Okay. At first, masa Zaf first jumpa movie ni, di mana ada orang komen dekat salah satu vlog Zaf, dia kata, eh, react trailer filem Mahaguru. And I was like, oh, okay. Search lah, search. Wow, seriously? Filem ni nak keluar ke? Macam, biar betul kan? So, dalam trailer tu, you guys boleh nampak dia punya quality agak rendah. Dan yang paling popular sekali dalam trailer tu adalah peluru dia lah. Peluru CGI dia nampak fake gila. Nampak macam seolah-olah macam cerita Tamil apa B-grade punya filem kan. So Zaf tak sempat nak buat apa react trailer tu sebab masa tu Zaf tengok dekat phone kan. Tak terfikir pun nak rakam. Ingatkan filem tu gempak. Lepas tu tengok oh yo ni kalau buat react ni memang kelakar gila ni. So filem okay, filem Mahaguru ni mengisahkan tentang seorang tok guru silat, okey, tok guru silat yang mempunyai satu ekar tanah ke aku tak tahu lah saiz tanah dia tu, dan dia buat tempat tu untuk latih budak-budak apa silat, dan at the same time dia ada ni lah macam pembentulan akhlak lah kepada orang-orang apa anak-anak murid dia kan. So apa yang terjadi adalah filem ni mengisahkan tentang ada seorang datuk ni cuba merampas tanah tu dengan cara dia membeli ataupun dengan memeras ugut. So basically that is the surface of the film. Tok guru ni ada tanah, ada datuk ni cuba nak membeli tapi tak dapat, so dia peras ugut. Benda-benda macam tu lah. So dong fight semua. Itu je, itu adalah surface of the film selama sejam setengah. Okay, sejam setengah film ni. Actually kan, kalau you guys tengok trailer tu memang agak quality dia low gila. But then bila you guys pergi tengok filem ni, dia tak sama pun. Dia just, aku rasa yang keluar dekat trailer YouTube tu adalah yang dah di 3GP kan. Sebenarnya quality filem, quality apa gambar dekat dalam wayang tu jelas. Dia tak pecah-pecah macam dalam trailer tu. Memang jelas, cuma tak dia tak macam mana cakap eh? Dia tak adalah seteruk kat dalam trailer tu. It's just that dia teruk tapi tak adalah seteruk dalam trailer. Ha, macam tu. Dia punya kualiti gambar shoot tu memang pakai filem punya ni lah apa kamera. Tapi okay, dah tolak tu. Dan CGI peluru tu tak ada pun dalam filem ni. Dia bawa keluar. Mungkin sebab kena kecam kot benda tu. Dia tak ada apa-apa yang rasa pelik kat dalam filem ni. Sebab bagi aku kat dalam filem ni tak ada CGI pun. Sikit tak ada. Semua memang pure shoot and edit tu je. Cuma ramai yang komen dekat trailer tu, dia kata Mahaguru ni adalah sebuah filem campy, di mana ia adalah filem yang aku pun tak tahu, aku nak google benda tu aku tak jumpa apa benda tu. Dan aku dah tanya ke kawan-kawan pun banyak yang bagi explanation dan semua explanation tak sama. So aku mungkin dia adalah satu filem yang yang sangat teruk, that it is a bad movie that it is good. Macam tu lah, ada orang bagi ayat macam tu. Maknanya filem tu teruk tapi dia teruk sangat sampai dia adalah bagus. So aku macam huh? Aku jadi blur sebab ramai yang bagi explanation. So bagi aku campy film ni adalah filem yang mainstream. Dia adalah filem yang bercanggah sikit. Cara dia olah filem, cara dia edit filem, cara dia buat semua benda lah tentang filem tu lain. Rasa macam berada di dunia yang lain. Aku rasa macam tu. Dia sangat tak boleh, bagi aku yang selalu tengok mainstream punya filem ni, agak pelik lah bila tengok filem macam ni. Sebab dia punya premis filem ni agak kucak-kacir. Aku macam basically back to the film. Film ni bagi aku jalan cerita dia yang aku explain tadi tu, sinopsis dia tadi tu. Sinopsis dia tak pernah keluar tau kat mana-mana. Aku cuba search tak ada. Memang apa yang aku cakap tadi tu sinopsis yang aku faham tentang film ni. Bila aku dapat bagi tahu sinopsis dia, bermakna dia punya penyampaian cerita dia okey. But then dalam film ni you guys tak boleh nak expect film ni even badang pun
teruk sebab filem ni kucak-kacir. Filem yang ni dia kucak-kacir tapi still aku boleh faham dia punya jalan cerita. Aku tahu jalan cerita dia macam mana walaupun dia banyak berbebel dalam filem ni. Dalam filem ni banyak gila dia bagi macam ayat-ayat pantun bagai. So aku macam aku pun tak faham apa kena mengena dengan filem ni kan. So, macam tapi walaupun filem ni teruk tapi dia punya sound tak adalah seteruk cerita badang, cerita hantu wangan, Operasi X. Dia tak seteruk tu sound dia. Memang dia keep it at that level, dia tak tolakkan ke atas sikit. Memang just nice. Cuma ada certain part macam dia menjerit-jerit tu sakit ke telinga. Tapi the whole movie aku tak ada apa-apa pun, okay je. Aku duduk situ tengok, okay. Tapi dia jadi masalah bila mungkin sinematografi kot filem ni. Aku rasa macam kau bayangkan dalam satu scene tu dialog panjang, satu shot dia ada ambil daripada daripada side ni. Contoh ada dua orang bercakap, dalam 2 minit bercakap, satu shot je. So aku macam dia tak ada alternatif ke shot belakang ke shot depan ni, tak ada. Dia ambil satu shot je. So bagi aku macam mungkin sinematografi dia kot lemah gila. Mixing sound dia agak bersepah. Sebab kau boleh, kau sendiri yang kau tak tahu apa-apa tentang sinematografi, kau boleh dengar macam tiba-tiba bunyi dialog. Macam contoh ada dua orang bercakap, dua sound recording yang berbeza. Yang ni on, lepas tu yang ni off, yang ni on. So kau boleh dengar macam beza gila. Macam what? Kau letak dua-dua tu tepi je, apa dia punya soundbar tu letak tepi je, dia sambung terus tukar. So macam kau boleh dengar beza dia. So macam sound mixing dia teruk. Lakonan aku tak tahu sebab aku tengok semua pelakon-pelakon baru. Aku tak pernah nampak muka dia orang. Walaupun ada yang raja lawak dengan ada yang peserta AF, tapi aku tak kenal seorang pun. Tapi macam aku cakap luar, ada yang kayu dan ada yang over. Yang natural aku rasa tak ada. Either dia kayu ataupun dia over. Mostly over lah. Dia macam selalu, especially watak lelaki yang daripada jahat jadi baik ni, dia macam dia over gila. Macam kau boleh tak duduk diam-diam. So macam mungkin dia punya karakter memang macam tu. Tapi aku rasa macam pelik pada dia orang ni. Filem ni bagi aku, even drama TV1 RTM lagi okay benda ni. Aku tahu lah RTM punya drama macam mana kan. Tapi filem ni lagi teruk sebenarnya daripada drama tu. Aku nak cakap yang Mahaguru ni better diletakkan dekat dalam TV, teledrama ke apa ke. Tapi nak kata letak dalam TV pun tak boleh ke, sebab dia punya kualiti tu agak rendah. Macam stok-stok budak first year cinematography punya hasil. So aku tengok benda tu, teringat aku duduk kat universiti lah, aku tengok yang first year punya filem. Macam tu lah. Selain tu, aku bukan nak kutuk budak-budak first year, sebab first year kan baru belajar. So makin lama makin improve lah. Tapi yang ni macam dia boleh keluar kat Pawagam. Macam wow, gila gempak sial. Kejap lagi Zaf akan react trailer Zack Lockman yang baru, iaitu Awang Gurudi. Itu pun aku jumpa sebab member yang tunjukkan. So macam nanti aku react lah. So sekejap lagi Zaf akan react. Semalam aku tengok seorang-seorang, heaven gila, duduk dalam hall tu. Aku gelak seorang-seorang. Gelak sebab macam cembangan lah. Macam what the overall filem ni tak best. Aku pergi belah pagi, RM8 je bayar kat TGV. Tapi apa yang korang tengok dekat trailer tu, dia tak adalah seteruk tu, tapi dia teruk. Macam tu lah, filem ni teruk tapi dia tak adalah seteruk kau tengok dekat trailer tu. Trailer tu dia dah jadi macam level 3GP pula. Tapi dalam ni cantik dia punya, dia tak adalah pecah-pecah dia punya gambar tu. Tapi still it goes on the sangat low side punya ni. Mungkin ada yang menghargai karya ni, I don't know. Aku minta maaf kalau aku ada menyakitkan hati sesiapa. Tapi kalau aku sebagai mainstream punya what apa penonton, this is not the movie that goes well with you guys. Sangat berbeza sangat. Tapi kalau you guys nak tahu apa yang peliknya tentang filem ni, sila pergi tengok. Filem ni memang pelik gila. Dia tak macam cerita mainstream yang kita selalu tengok. Tapi dia punya pelik tu lagi pelik, yang membuatkan aku rasa pelik. Banyak kali pelik aku ni. Overall tak ada apa-apa. So verdict untuk filem ni, aku tak tahu nak bagi verdict apa. Sebab
dia tak adalah seteruk yang aku expect. Sebab kan kita dah tengok trailer tu, aku expect kan filem dia teruk gila lah. Tapi tak adalah teruk mana. Dia teruk tapi dia tak adalah teruk mana. It just, dia tak adalah seteruk Badang aku rasa. Badang lagi teruk sini. Sebab aku kalau dia punya sound, sound mixing dia trouble dia mesti fail. So overall aku bagi 3/5 shade untuk filem Mahaguru ni. Okay. So apa pandangan you guys tentang aku tak tahu nak suruh korang bagi pandangan ke apa. Korang bagi pandangan based on trailer je kot. Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog. Thank you.